Dengan menggunakan seragam tradisional ala Minangkabau, sejumlah warga ini bersiap-siap untuk memasuki arena pertunjukan tradisi Luka Gilo yang digelar di area wisata Embung Kampung Tarung-Tarung, Kecamatan Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Dengan diiringi musik khas tradisional Talempong, rombongan peserta Luka Gilo ini tiba di area pertunjukan. Tradisi Luka Gilo ini dibuka dengan gerakan silat tradisi Minang. Usai pertunjukan silat, barulah tradisi Luka Gilo ini dimulai. Tampak seorang peserta membawa dua buah luka atau yang biasa digunakan untuk menangkap ikan di sungai yang terbuat dari bambu dan rotan yang disebut dengan mamban. Luka ini diberi pakaian dan rambut ibarat seperti seorang manusia. Luka ini kemudian dikelilingi oleh sejumlah peserta yang memegang bagian bawah luka sembari menyanyikan senandung yang sekaligus sebagai mantra yang ditujukan untuk memanggil jin atau roh halus. Kemudian tampak salah satu peserta menjepitkan jarinya di bagian kepala luka sebanyak 3 kali. Tidak beberapa lama secara tiba-tiba, luka tersebut bergerak sendiri sambil dipegangi oleh sejumlah peserta secara bergantian. Luka Gilo adalah permainan rakyat yang mempertunjukkan bahwa adanya kekuatan gaib selain kekuatan manusia. Dulunya, Luka Gilo ini merupakan salah satu media seni yang digunakan untuk mempersatukan masyarakat serta penyebaran agama dan paham tertentu di Nagari Tarung-Tarung, Kabupaten Solo. Secara mistisnya, permainan ini dilakukan dengan cara pemanggilan jin yang kemudian masuk ke dalam luka serta mempertunjukkan adu kekuatan dengan para pemain Luka Gilo ini. Biasanya Luka Gilo ini digelar setiap adanya Alek Nagari atau pesta adat dan dilakukan hanya sebatas hiburan semata. Tidak hanya peserta luka saja, penonton lain pun juga boleh mencoba unjuk kekuatan memegang luka ini saat menggila. Rasanya nggak kuat, baru pertama coba. Saya kira ini ada sekedar mainan atau kesenian biasa, ternyata memang aduh nggak kuat. Akhirnya untung digantiin mah kawan, kalau nggak mungkin saya yang dibawa oleh Luka Gilo. Ini adalah kesenian daerah asli yang dari dulu ya, potensi kesenian daerah Kabupaten Solo, sebetulnya khusus Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Sungai Lasi. Khusus Luka Gilo ini biasanya diadakan pada pesta-pesta rakyat atau pesta alek nagari di Nagari Tarung-Tarung ini. Misalnya dalam rangka menyambut Ramadan, Lebaran, Muharram, dan perayaan-perayaan nagari lain yang mungkin kita sajikan, kita suguhkan kepada undangan dan tamu wisatawan yang datang ke Kabupaten Solo. Luka Gilo adalah sebentuk permainan rakyat yang mana bahannya itu, kalau lidinya itu berasal dari yang namanya bamban, dan seterusnya ditambah dengan rotan. Kalau kita lihat bahwa permainan Luka Gilo ini adalah semacam bentuk bahwa dengan pemain ini bahwa ada kekuatan gaib di luar kekuatan manusia. Bahwa luka ini adalah, kalau dulunya adalah untuk mempersatukan masyarakat, yaitu dengan bentuk kesenian, baik itu dalam penyebaran agama maupun penyebaran paham-paham lainnya. Dari Solo, Budi Sunandar, iNews melaporkan.